أيها المشتاقون إلى رؤيا جماله صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه. بسم الله. Mari kita tata niat kita hadir dalam majlis ini semata-mata hanya mengharap ridha Allah dan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan majlis Syubal Muslimin milad yang ke-15 ini tambah berkah, tambah makmur, tambah istiqomah. Mudah-mudahan Indonesia tambah maju, tambah jaya, dan mudah-mudahan segera diangkat wabah virus corona dari bumi kita tercinta Indonesia. Amin. Kebahagiaan ini Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita bersama, dan insyaallah Allah Subhanahu wa taala jadikan perkumpulan ini salah satu daripada keberkahan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Dan insyaallah dengan berkat adanya Syubbanul Muslimin, Allah Subhanahu wa taala jadikan kita termasuk orang-orang yang terus mengikuti Al-Quran dan Sunnah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dan mengikuti ajaran-ajaran salafus saleh. Dan saya yakin, seyakin-yakinnya, dan insyaallah perjuangan ini tanpa batas, karena baru 15 tahun. 15 tahun itu waktu bahagianya Rasulullah dengan Siti Khadijah. Ini baru kita akan memulai ikhtibar yang hakiki, imtihan yang hakiki. Setelah ini insyaallah kita akan mendapatkan ujian-ujian yang lebih banyak, akan tapi insyaallah kita akan menghadapinya dengan kesabaran. Amin ya rabbal alamin. Saya datang dari tempat yang jauh hampir 10 jam atau lebih hanya untuk memberitahu kepada antum-antum semua bahwa orang yang jauh saja bisa datang, apalagi orang yang dekat harus kasih support, harus kasih semangat, karena dakwah ini bukan hanya sampai ke tempat-tempat yang kalian lihat, sampai ke ujung mata kalian hanya di Probolinggo, tidak. Saya masuk Malaysia, saya masuk Singapura, saya masuk Brunei, saya masuk daerah-daerah di mana-mana, mereka mendengar dakwah Syubbanul Muslimin. Artinya apa? Suara orang yang ada di Probolinggo ini sampai ke luar negeri.